Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, Markiman, mari kita mancing pada kesempatan hari ini, Minggu pagi, tanggal 1 Maret 2020, awal bulan kita datangi lagi spot seperti spot-spot sebelumnya di sawah banjiran. Semoga teman-teman tidak bosan ya, karena spot di Jambi ini yang isi cuma di spot banjiran sawahan, di spot kanal-kanal itu nggak ada isinya guys, mungkin faktor kemarau terlalu panjang jadi ikannya itu memang gak ada lagi pertumbuhan. Dan kita gasa aja lah spot sawan ini, semoga masih banyak cinta-cintanya. Kemarin kocolan-kocolan yang naik dan sekarang mungkin giliran yang agak kasar-kasar dan besar-besar, amin. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memakai umpan lagi dari Alpalur ini. Kita buka lagi yang ini warna hijau, warna hijau ukuran 3 cm. Tetap, semoga amis-amis-amisnya. Oke, untuk tackle masih sama, root dari kombinasi antara Oyama Cash Blast dan topnya, top sectionnya dari Seahawk Explorer SP. Oke, sip, dukung terus channel Tim 2R ini agar semakin berkembang, semakin semangat sayanya teman-teman. Tonton videonya sampai akhir, jangan di skip-skip karena itu sangat membantu untuk perkembangan channel saya ke depannya. Oke. Support ya teman-teman, karena teman-teman sudah mengklik video ini dan sudah menonton, jadi saya mohon bantuan dengan klik tulisan merah yang tulisan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke, kita gaskan langsung ya. Semoga ada cintanya di pagi hari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, mocel. Trek mas bro, nah, lumayan, oke, mantap.
track lagi Mas Bro. Ikan kedua. Oke. Mantap. Track lagi Mas Bro, size-nya hampir sama, masih dengan Alpha Lure Mas Bro, mantap. Track lagi Mas Bro, agak kecil. Oke. Mantap. Track lagi Mas Bro, lumayan. Oke, mantap, lumayan. Jalan Mas Bro, kecil kali, rilis.